Review duet CB terbaik. Bola atasnya dapat, bola bawahnya juga oke banget. Gameplaynya juga tobrak-tabrak ya guys ya. Di sini kita bakal review gameplay dari dua CB terbaik yang ada di FC Mobile. Dan kira-kira seperti apa gameplaynya? Apakah kalian bakal teracuni dengan dua gameplay ini atau dua CB ini? Kita langsung ke videonya. Let's go. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya di Bobo Channel guys ya. Di kesempatan kali ini kita bakal review-review pemain lagi. Dan kali ini giliran 2 CB yang bakal kita review teman-teman ya. 2 CB terbaik yang ada di FC Mobile bro. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe dulu ke channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian itu tidak ketinggalan info menarik dari channel ini ya guys ya. Nah, jadi kita masih pakai akun si Zan ini teman-teman ya, Zan, dan kita bakal review pemainnya. Sebenarnya gue pengen banget review VDS-nya. Ini VDS 98 teman-temannya, VDS 98 Evo Emas. Ini bansos ketika Hall of Legends ya guys ya. Namanya VDS bansos. Tapi hari ini gue nggak bakal review itu dulu ya. Jadi sebenarnya pengen banget karena gameplaynya itu bagus banget bro si VDS ini. Dan kalau kalian penasaran sih, ya mau gak mau nanti gue bakal review juga gitu ya untuk si VDS ini gitu. Dan hari ini gue bakal review Virgil van Dijk dan juga Paolo Maldini. Ya kan, Paolo Maldini kan namanya kan. Nah, ini duet CB yang menurut gue komplit ya. Maldini dengan defense bola bawahnya yang sangat cakep. VVD bola bawah oke, bola atas apalagi bro. Dan hari ini kita bakal review Maldini dan juga Van Dijk di head-to-head. Mungkin 3-5 match yang bakal kita mainkan. Dan buat kalian yang penasaran gimana gameplaynya dari Maldini dan juga Van Dijk ini, kalian ikutin video ini sampai akhir ya bro ya. Karena nanti bakal klip-klip aja, jadi nggak bakal lama videonya. Dan kita bakal main di head-to-head ya teman-temannya. Jadi kita langsung aja, let's go. Match pertama ya. Ini match pertama guys. Match pertama, review Paolo Maldini dan juga Virgil van Dijk. Semoga bisa maksimal ya guys ya. Oke, kita bakal full defense ya. Jadi kita bakal kasih bolanya ke musuh. Nah, di sini kita bakal kena counter attack teman-teman ya. Oke, salah di sana. Kita biarin aja Vieira, Vieira biarin. Oke, Maldini sudah siap-siap di sana. Oke, van Dijk. Oke, masih mencari out. Langsung kena block teman-teman ya. Counter attack lagi kah? Karena kita pakai formasi 4-2-4, jadi kita bakal gampang banget kena counter attack teman-teman ya. Tapi kita bakal usahakan yang terbaik. Vieira, musuhnya juga bingung ya guys ya. Vieira juga enak banget. Oke, aduh, diumpan ke samping. Crossing kah? Van Dijk, easy saja bro. Kalau sundulan mah easy going ya guys ya. Easy peasy lemon squeezy bro. Salah. Vieira, kita masih digempur parah ini bro. Yah. Positioning dari Walker sih bagus banget ya. Crossing lagi kah? Dias masih meliuk-liuk di sana. Oke, Maldini. Eits. Kita go. Aduh. Counter attack lagi, bro. Counter attack. Maldini, kejar Maldini. Kejar, ayo gaskan bro Maldini, bro. Mantap gak sih bro? Wah, long ball bro, mantap. Gaskan. Ayo, Dias. Maldini. Van Dijk, easy aja gak sih bro? Padahal Van Dijk kan berat ya, tapi bodinya tuh bagus banget bro. Jadi bakal enak banget untuk defense-defense kayak gitu, body-body gitu bakal enak banget ya. Match kedua. Review Virgil van Dijk and Maldini. Let's go. 4-3-3 holding musuhnya. Berarti dia bakal jarang mainin counter attack harusnya ya. Harusnya ini mah. Sana. Vieira. Langsung ke... Ush, van Dijk bro. Bro, kakinya panjang banget. Wih, langsung lobul ke depan bro. Van Dijk di sini harus bisa ditahan. Maldini sendirian. Maldini. Easy aja bro sama Maldini bro. Bola bawahnya emang bagus banget bro Maldini ini. Oke, dari sisi kiri ke tengah langsung. Drive. Mendy easy aja. Mendy di sana. Mendy bro. Mari kita udah review Mendy soalnya ya. Van Dijk
Van Dijk easy aja bro dengan Van Dijk ya guys ya. Oke, wow, Van Dijk di sini apakah bisa menahan bolanya bro? Van Dijk easy saja ya bro ya. Bersih ya guys ya, bersih bro, bersih bro. Waduh, counter attack oleh musuh teman-teman ya. Di sini ada Cruyff, Cruyff, Maldini. Oke, Mendy dulu. Van Dijk di sini bingung guys musuhnya guys. Power shot kah? Gak bisa bro. Van Dijk easy saja ya bro ya. Wow, long ball ke depan. Udah siap siaga guys. Ini kayak bakal jadi match terakhir ya guys ya. Oh, kita sama-sama pakai 424. Let's go. Eusebio, Savage. Savage sama Gerrard bro. Berani dia pakai dua main ini guys. Oke, langsung di sini Eusebio dari samping ke tengah langsung. Wait, langsung disapu bersih oleh Van Dijk ya guys ya. Oke, rawan counter attack, hati-hati. Sekarang kita yang kena counter attack. Mendy, Mendy di sini, Mendy, 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 Mendy. Wow, Maldini, Maldini. Van Dijk, wih, mantep bro, bro. Itu guys, kalau dua CB solid itu kayak blockingnya itu bakal bagus banget. Apalagi defense bola bawahnya bagus ya. Gerrard, counter attack oleh musuh, Gerrard. Oke, langsung ke depan saja. Iya, balik lagi. Torres, Torres. Messi, Messi. Ke samping, apakah crossing, guys? Apakah crossing? Oke, Maldini, Maldini di sini. Maldini. Alright, positioning yang sangat bagus dari Maldini, guys ya. Oke, apakah long ball? Long ball Van Dijk easy aja, bro. Kalau long ball langsung disundul ke gawang kita sendiri ya. Itu bakal memudahkan kalian untuk defense long ball ya, guys ya. Nico Williams. Oke, 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 rebutan bola di sana. Counter attack lagi oleh musuh, bro. Oke, kita lihat saja. Aduh. Eusebio di sini. Eusebio di sini. Messi. Maldini. Van Dijk. Aduh, gampang banget direbut bolanya. Yah, kocak wasitnya. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk review Virgil van Dijk dan juga Maldini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk semuanya dan bisa menjadikan kalian referensi. Dan terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!